tren bergaya ala artis masih melanda masyarakat Indonesia. Tak hanya dari segi baju dan rambut, aksesoris tubuh seperti kalung banyak diburu masyarakat, terutama kalangan remaja. Salah satunya yang menjadi tren saat ini, kalung Hermes. Menurut Mary, staf toko fashion di Kota Palembang mengatakan, kalung Hermes saat ini menjadi incaran karena banyaknya artis Indonesia yang sering memakainya. Setidaknya di tokonya ada beberapa jenis model kalung Hermes dengan berbagai macam warna, mulai jenis kalung Hermes bunga sampai dengan kalung Hermes dengan ukuran besar. Dengan variasi harga mulai dari ratusan ribu rupiah untuk kalung Hermes campuran plastik sampai kalung Hermes original yang mencapai puluhan juta rupiah dengan bahan batu giok. Di kalangan ibu-ibu yang fashionable, yang apa ya, yang gaul, banyak peminatnya dianya. Dijualnya 125. Ini yang buat dari buatan Korea kan, kita punya di Korea. Ada yang lebih murah lagi buatan Cina. Ia menambahkan, setidaknya dalam sehari, sebanyak 20 buah kalung Hermes habis terjual dengan omset mencapai 10 juta rupiah. Parel Dwi Satria, M. Septiawan Rizki, Sriwijaya TV.